Nah guys, aku mau main yang kedua kali guys. Nih, aku lagi duduk sambil nunggu kata-kata kakaknya nih, abah-abahnya kapan kita. Nah, ini kita sudah duduk di ujung kayaknya bentar lagi nih. Jadi mainan Rainbow Slide ini ada di Mall Penta City Balikpapan nih guys, dan ramai banget di sini. Nah, kita sudah mulai naik ke atas untuk main di Rainbow Slide ini. Kita lihat, kita tunggu Kenneth turun dari atas tuh. Tapi kalau menurutku kurang seru guys, kurang panjang. Namanya juga di mall. Oh, dia sudah turun tuh. Nah, dia sudah sampai. Gimana rasanya nih, Kenneth? Sedikit terlempar ya, tapi udah biasa sih. Apa rasa deg-degan nggak sih main Rainbow Slide-nya? Nggak ada sih. Kalau menurutku, aku lebih deg-degan pas di Wonderland. Karena Wonderland lebih panjang. Mungkin panjangnya Wonderland tidak sepanjang yang ada di Lakeview ya. Lakeview itu sampai 100 meter Rainbow Slide-nya tuh, guys. Berarti hampir berapa... Panjang banget deh pokoknya. Seru sampai buat kita rasanya jantungnya deg-degan itu kalau di sana, Kenneth. Apalagi kalau misalnya anak kecil yang naik. Nah, karena ini dapat jatah yang kedua kali, ini Kenneth lagi mau seluncur yang kedua kalinya nih, guys. Ketiga kali. Iya, tapi ini kedua nih. Nah, ini waktu ya kita turun. Yeay, aku meluncur, guys. Aku suka banget main Rainbow Slide. Tapi kali ini agak pelan. Wow, akhirnya sudah sampai. Dan ini yang terakhirnya nih, guys. Berarti kita sudah selesai. Bentar lagi Kenneth mau keluar nih. Nah, jadi guys, sebelum keluar kita pakai sepatu dulu nih. Oh ya, jadi sepatunya itu ditaruh di rak-rak yang ada di belakang sini nih, guys. Nah, lagi mau pakai nih, aku cepet-cepet pakai biar cepet-cepet keluar. Oke, papa tunggu di luar ya, Kenneth. Nah, oke, waktunya keluar. Oke, see you next video.